Ya ampun, lu nggak tahu apa gue ini adalah setan yang paling badai di sini. Sat, pocong sampah, mulutku tuh bau tau nggak? Ya aduh Neng, cakep banget Neng. Ya ampun. Hitam, hitam, gelap, gelap. Wah, keterlaluan, keterlaluan. Doyok, doyok, doyok. Siap. Ada apa? Kemalingan? Perampokan? Teroris? Supersip? Kamu keterlaluan. Warna hitam itu kan untuk pagar aja. Kadir bilang yang dalam hitam juga. Nggak ada yang ngomong begitu. Mana si hitam? Lagi pergi. Tapi bener kok warnanya hitam begini. Nggak ada yang ngomong begituan sama Kadir. Kamu kembalikan ini seperti semula. Eh, sini dulu anak manis. Mana capnya? Tutup matanya ya. Nah, dengan begini akan menjadi hitam semuanya. Tuh. Nah, udah rata. Jalan. Sip. Aduh, gelap. Aduh, kadir hitam. Wanda, kita ngobrol di sini aja ya. Gue sih di mana aja. Yang penting gosipnya up to date dan berbobot. Eh Nita, kemarin si Ria sempat ngebisikin gue. Oh ya, katanya si Vina janda gatel itu lagi ngincer laki lo. Malahan dia tahu alamat dan nomor telepon kantor laki lo. Ya, kata Bu Cip dia juga ngincer laki lo. Boleh-boleh aja kalau dia berani mau coba-coba. Gila lo. Mana? Katanya lo mau kasih lihat koleksi tas lo yang 50 biji itu. Yok, lihat koleksi tas saya enggak, Yok? Mana komisi gua? Komisi 2000 dipotong utang tinggal 100. Dasar monyet ancol lu. Kamu monyet grogol. Cuma laku 50.000, namanya dijual di tukang lo aja ya. Dipotong komisi 10%, jadi tinggal 45.000. Jadi? Jadi ya, tinggal 45.000. Jadi? 45.000. Oh, Rio. Ya ampun, lu nggak tahu apa gue ini adalah setan yang paling badai di sini. Sat, pocong sampah, mulutku tuh bau tau nggak? Ya aduh Neng, cakep banget Neng. Ya ampun.